dari teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang suku banyak. Oke, ini dia soalnya. Jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus px plus 16 mempunyai faktor x min 2, maka nilai p sama dengan titik-titik-titik. Oke, suatu suku banyak mempunyai faktor jika sisa suku banyak sama dengan 0. Oke, dari soal di atas diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus px plus 16 mempunyai faktor x min 2. Artinya nilai f2 sama dengan 0. Kita selesaikan menggunakan metode substitusi langsung. Suku banyak fx dari soal di atas ditulis menjadi f2 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 plus P kali 2 plus 16 sama dengan 0. Sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 min 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 16 plus 2P plus 16 sama dengan 0. Sama dengan 16 min 16 habis 2P plus 16 sama dengan 0. 2P sama dengan min 16. Kedua ruas dibagi 2 menjadi P sama dengan min 8. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya P sama dengan min 8? Jawabannya adalah yang A. Min 8. Oke, sekian pembahasan soal tentang suku banyak untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!